masa pandemi masih terus berlanjut. Protokol kesehatan pun semakin diperketat, membuat kita baik orang dewasa hingga anak-anak harus terbiasa menggunakan masker setiap bepergian keluar rumah. Merasa kewalahan harus memakai dan melepas masker saat akan melakukan aktivitas, ukuran masker yang tidak pas, hingga bingung untuk menyimpan masker saat dilepas, pasti pernah kita alami. Strap masker dan konektor masker bisa jadi solusinya. Strap berfungsi mengalungkan masker agar mempermudah kamu menyimpan masker ketika melepasnya. Sedangkan konektor berguna sebagai pengait tali masker agar pas di kepala. Hal ini sangat berguna untuk anak-anak dan wanita berhijab, terutama untuk melepas dan memasang maskernya. Kerajinan yang sedang tren ini tidak hanya muncul sebagai solusi menciptakan kenyamanan saja, namun juga memberi inovasi agar kita tetap bisa tampil bergaya ketika menggunakan masker dan meningkatkan motivasi untuk semangat menggunakan masker. Sudah banyak yang menggunakan kerajinan ini menjadi fashion bepergian. Kedua, kerajinan aksesoris tersebut selain dengan membeli, mudah untuk dibuat sendiri. Masker dengan bahan manik-manik yang paling mudah untuk dibuat, dikreasikan dan bahannya pun mudah didapatkan. Cukup siapkan tali kawat atau senar, manik-manik dan hiasan manik, 2 buah pengait kepiting dan jarum. Caranya, potong tali sesuai kebutuhan, ikat tali pada jarum dan buat simpul mati pada ujungnya yang lain. Kemudian rangkai sesuai kreativitas Anda. Pasang pengait pada kedua ujung kerajinan. Pastikan ikatan pada pengait kuat. Kerajinan aksesoris masker pun siap Anda gunakan.